Lanjutan video sebelumnya. Setelah check out dari hotel, kita emang pengennya itu keliling kota Bandung dulu sebelum berangkat ke Garut. Dan mumpung lagi di Bandung yang terkenal dengan kiblatnya fashion di Indonesia, kita kepikiran juga buat nyari baju yang kece. Tapi bajunya bukan buat kita yang udah gede, tapi nyariin baju yang lucu buat si kecil. Hihihi. Mama papanya mah nggak mikir mau pakai baju apa, yang penting si kecil aja kudu tampil keren. Dan ada satu nih tempat rekomendasi kalau kalian mau nyari baju anak-anak yang keren tapi harganya juga cukup terjangkau. Nama tempatnya adalah Anak Kecil Factory Outlet. Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk nomor 32 Citarum, Kota Bandung. Dan anjer-anjernya yang jelas deket sama gedung sate. Pokoknya kemarin pas kesini percaya sama Google Map aja deh, pasti sampai. Maklum baru pertama kali ke Bandung jadi nggak ngerti jalan. Tempatnya itu rapi, nyaman, dan di toko anak kecil ini jualan apa aja deh kebutuhan fashion si kecil, mulai dari pakaian bayi baru lahir sampai anak-anak yang cukup gede juga ada. Baru masuk tokonya nih langsung bisa pilih-pilih pakaian, tapi di lantai satu ini khusus untuk pakaian anak cewek. Nanti kalau pakaian cowoknya ada di lantai dua. Tapi meskipun nama tokonya itu anak kecil, di lantai dua nanti juga jual pakaian dewasa. Namanya juga toko pakaian buat anak kecil, pasti nggak jarang juga orang tua kesini yang sekalian ngajak anaknya. Dan kalau si kecil bosen, bisa kok sambil nunggu mamanya yang lagi seru belanja, si kecil main dulu di mini playground yang isinya ada perosotan kecil. Lumayanlah ada pagernya juga, jadi kalau bawa anak kecil, apalagi yang baru bisa jalan mungkin, ditaruh sini aja sambil diliatin gitu, pasti si kecil juga seneng. Saya akuin sih pakaian-pakaian di anak kecil ini bagus-bagus, sampai bingung mau beli yang mana. Maunya sih beli yang banyak, mumpung lagi di Bandung. Tapi ngerem dulu lah, nggak usah banyak-banyak, karena masih harus ngelanjutin road trip juga ke Jakarta. Dan bener aja, kemarin kita road trip totalnya sampai balik ke Malang lagi itu 13 hari. Dan saya di Bandung ini masih hari ketiga. Lumayan melebihi budget pokoknya, jadi kudu ngiri dulu. Meskipun di lantai satu ini khusus pakaian cewek, tapi di sudut ini juga dibedain nih, khusus buat perlengkapan bayi yang baru lahir. Lengkap deh pokoknya yang dijual di sini, mulai dari kaos, jaket, kemeja, rok, celana, topi, kaos kaki, kaos dalam, tas, selimut, apalagi ya. Bedong bayi juga ada dan dijamin deh kualitasnya juga keren dan bagus banget. Terus di sini juga sering ada diskonan yang di bagian tengah ini. Nggak tentu sih yang di diskon itu produk apaan, tapi kalau pas yang kita cari yang kebetulan di diskon ya lumayan dapat harga murah. Tapi ya, emang kadang-kadang diskonan itu mancing buat belanja juga sih. Kadang berangkat niatnya cuma cari baju atau jaket. Tapi pas sampai sini ternyata ada diskonan kaos atau sepatu atau apa gitu yang lain. Dan yang namanya diskonan, siapa sih yang nggak tertarik? Ya nggak? Jadinya lihat-lihat kan? Terus kalau ada yang cocok, jadi deh nambah list belanjaannya. Kalau kalian mau nyari bingkisan buat temen atau saudara yang baru lahiran, di sini juga disediain paket hampers gitu. Isinya macem-macem, jadi nggak perlu pusing-pusing mau ngasih apaan. Sebenarnya pas lihat pakaian buat si kecil, ada beberapa pakaian yang mirip banget dan ada yang sama persis sama yang dijual di toko bayi di Malang. Tapi pas lihat harganya itu beda, lebih murah di sini, tapi selisihnya sih ya nggak jauh-jauh amat, palingan 5.000-an gitu. Jadi kita milih pakaiannya yang belum pernah kita lihat sebelumnya di toko di Malang. Selain penataannya rapi banget, di dalam Anak Kecil Factory Outlet ini juga nggak ngebosenin. Full music juga yang nggak terlalu kenceng, terus bagus aja pemilihan warna dindingnya. Konsepnya emang toko buat anak kecil, jadi ya penuh warna. Tapi meskipun dindingnya warna-warni, tetap nggak ada kesan noraknya. Karena udah cukup puas lihat-lihatnya di lantai pertama, jadi sekarang kita naik yuk ke lantai dua. Kalau saya mah lihat-lihat aja, yang sibuk pilih-pilih pakaian ya mamanya si Ciki. Jadi saya keliling-keliling aja sekalian ngerekam sana-sini. Dan di tikungan tangga ini pun nggak polosan ya guys, pakai dinding kayu terus tetap ada aksesoris yang ditempelin di dindingnya gitu. Dan di lantai dua ini konsepnya sama kayak di lantai bawah, masih dengan dinding yang berwarna-warni dan pilihan pakaiannya lengkap. Mau nyari yang gimana tinggal nyari aja. Saya ke toko ini kebetulan pas hari Jumat jam 10-an pagi, jadi suasananya juga nggak terlalu rame. Mungkin kalau sore atau pas weekend gitu bakalan lebih rame. Apalagi kalau mau lebaran pasti rame banget toko-toko pakaian kayak gini.
Pilihannya banyak banget dari banyak merek terkenal juga. Dan kita udah selesai lihat di atas, waktunya turun lagi ke bawah dan waktunya bayar di kasir. Bayarnya bisa cash, bisa juga pakai debit. Terus udah mepet waktu sholat Jumat juga nih. Akhirnya sebelum lanjut ke Garut, nyempetin mampir ke Masjid Raya Bandung dulu yang deket alun-alun itu. Niatnya habis sholat Jumat sekalian pengen jalan-jalan dulu di alun-alun Bandung. Mumpung lagi di Bandung. Makasih udah nonton dan sampai ketemu di vlog selanjutnya.